Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobis, salam jedor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, video kali ini, kemarin kan promo cuci gudangnya udah selesai di tanggal 5 ya teman-teman. Sekarang kita update harga promo terbaru spesial bulan September ini ya teman-teman. Nah ini ada yang pada mengeluh tentang ongkir ya teman-teman, buat teman-teman semuanya. Ya memang pada tanggal 1 kemarin bulan September ini pihak pos itu memang ada kenaikan harga ongkir. Nah itu biar ongkirnya lebih agak murah, nah kita kasih subsidi ongkir buat kalian semuanya. Nah ini promonya bukan gratis ongkir, tapi memang dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah buat teman-teman semuanya, nanti ini harga terbaru, disimak baik-baik. Harga promonya berapa, bonusnya apa saja, dan juga senapannya apa saja, nanti disimak baik-baik seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih. Seperti itu, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Nah untuk pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, tidak pakai lewat aplikasi apapun ya teman-teman, langsung hubungi nomor admin saya saja. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak videonya, harga dan juga spek dari unit yang kita promokan spesial promo bulan September berikut ini. Cek itu. Oke, yang pertama teman-teman, ini dia adalah unit senapan angin bocap King Destet ya, mantap sekali. Nah ini King Destet, stoknya tinggal sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya nanti ya teman-teman. Untuk harganya bocap King Destet ini, kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ya teman-teman, harganya cukup Rp2.750.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, kenal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama SDKS, belum sama ongkirnya, nanti dapat subsidi ongkirnya ya teman-teman. Seperti itu, harganya cukup Rp2.750.000 saja ya teman-teman. Udah dapat bonus tas, tali sadang, kenal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama SDKS. Nah kalau pengen beli paket full set, harganya ini cukup menjadi berapa teman-teman, jadinya Rp3.550.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari bocap King Destet ini, dari segi larasnya ini menggunakan laras dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm, laras pilihan dari CVS Outdoor, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, udah double ring, jadi buat big game juga mantap, buat small game pun juga mantap. Nah untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI. nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Popornya memang banyak ya, warna natural putih seperti ini ya teman-teman, ada juga popor bolong, ada juga yang pakai popor klasik seperti itu. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo spesial promo 99 kali ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia adalah unit senapan angin bocap FXU Meja. Nah ini FXU Meja, untuk harganya teman-teman, untuk harganya unit plus bonus cukup Rp3.100.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama SDKS, belum sama ongkirnya, dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup Rp3.900.000 saja.
100. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS meter kubik PSI, teleskop gamok ukuran 39x40, dan tentunya belum sama ongkirnya, dapatnya subsidi ongkirnya ya teman-teman. Mantap sekali seperti itu. Oke, nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jari edel bisa 50-60 meter dan lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah untuk dari segi tabungnya, ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Tabung Venom import dari China, bahannya dari Dural, pakai UD 60 mm. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler di chambernya, dan juga manometernya udah letak di chambernya juga. Nah untuk chambernya, ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan set lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya, ini baknya dari kayu mindi ya teman-teman. Ada yang popor warna hitam, ada juga yang popor warna putih, tergantung selera Anda yang mana nanti. Oke, terima kasih, seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo 99 kali ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia ada unit senapan ini bocap Destet SN77. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk Destet SN77, kalau kalian pengen beli unitnya aja plus bonus, harganya cukup Rp3.250.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantung peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, cukup Rp3.250.000 saja. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.050.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamok ukuran 39x40, dan tentunya belum ongkir ya teman-teman, dapatnya subsidi ongkir. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya, ini menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini hanya 55 cm, tapi tenang saja, jarak ideal masih bisa 50-60 meteran, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12. Nah untuk dari segi tabungnya, menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, tapi dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau diputar ke sebelah belakang, dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Nah untuk setelan power udah ada di luar, udah di belakang sini. Nah untuk popornya, bahannya dari kayu mindi, popor natural warna putih seperti ini. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Destet SN77 ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocap King Predator ya teman-teman. Nah ini bocap Predator yang paling meriah di kelas Predator ya teman-teman, ada bocap King Predator ini. Oke, untuk harganya bocap King Predator ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja plus bonus, cukup Rp3.050.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.850.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamok ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya, dapatnya hanya subsidi ongkir ya teman-teman. Untuk sedikit speknya dari King Predator ini, menggunakan laras pilihan dari CBS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Ini bahan tabungnya dari Dural, pakai UD
periode 60 mm. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokin saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di chambernya di sebelah kiri ya teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC juga, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Nah untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senam panengin King Predator ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini adalah unit senam panengin bocap Predator Barracuda X ya teman-teman. Bocap Predator Barracuda X ini untuk harganya ya teman-teman, Predator Barracuda X ini kalau pengen beli unit plus bonus harganya cukup menjadi Rp3.400.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantel peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya, dapatnya subsidi ongkir. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.200.000 saja. Rp4.200.000 kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah ini udah dites 100 meter juga ya teman-teman. Untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras spesial dari Sevia Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah untuk tabungnya menggunakan tabu bocap, tabu 500 cc, untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke belakang ya teman-teman dia otomatis normal, kalau ke depan dia kunci. Oke, mantap sekali. Popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senam panengin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia ada unit senam panengin bocah Predator Bull X. Oke, Predator Bull X ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya plus bonus cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp4.200.000 saja. Rp4.200.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 1000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya, dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Bahan larasnya dari baja ya teman-teman. Untuk larasnya laras bila juga dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Untuk tabungnya menggunakan tabu bocap, tabu 500 cc, untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali. Bahan tabungnya dari Dural pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di chambernya ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis nanti, kalau ke belakang dia normal lagi. Untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senam panengin bocah Predator Bull X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini ada unit senam panengin bocah Predator Yumaja. Oke, untuk Predator Yumaja ini kalau pengen beli unit plus bonus harganya cukup Rp3.550.000 saja. Kalau udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantel peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.350.000 saja. Rp4.350.000
kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Oke. Nah, terus juga speknya dari segi larasnya, ini menggunakan laras dari laras Yumeja. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jadi ideal bisa 50-60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya, teman-teman. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya, teman-teman. Nah, untuk manometernya ada di chamber di sebelah kanan. Untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor TDR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Untuk safety trigger ada di chambernya, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, itu dia ya, teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap Predator Yumeja ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit senapan angin bocap Predator Sniper. Oke, untuk bocap Predator Sniper ini, kalau pengen beli unitnya plus bonus cukup Rp3.500.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mobil paket full set harganya cukup menjadi Rp4.300.000 saja, kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Nah, untuk sedikit cepatnya dari segi tabungnya, kok dari segi tabung, larasnya dulu ya, teman-teman. Dari segi laras ini menggunakan laras Yumeja juga, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD 13 alus 12 kaliber 4,5 mm. Nah, untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah di chambernya sini ya, teman-teman. Chambernya ini udah menggunakan chamber Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga ya, teman-teman. Safety trigger ada di triggernya sini ya, teman-teman. Nah, kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Untuk popornya ada yang pakai popor CTR, ada juga yang pakai popor cangkul ya, teman-teman. Ini belum popor lipat, masih menggunakan popor yang maju mundur ya, seperti itu. Oke, itu dia ya, teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan ini bocap Predator Sniper ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini Predator yang pakai popor lipat. Ada yang pertama Predator Arjuna ya, teman-teman. Untuk Predator Arjuna ini, kalau pengen beli unitnya plus bonus, harganya cukup menjadi Rp4.000.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.800.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya dari Predator Arjuna ini, kalau pengen ya, teman-teman, dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial dari Sevia Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jadi darah ideal bisa 60 meteran, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya, teman-teman. Dari bahannya larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke. Nah, untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Bahannya dari Dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk tabungnya ini diantara sambungan chamber dan tabung ada mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Nah, untuk manometer juga ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Nah, untuk dari segi chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, kok Dural seri 6, seri 7 ya, teman-teman. Pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi ya. Untuk
tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai packaging dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi ya teman-teman. Popernya pun udah menggunakan popper lipat, bisa maju dan mundur juga. Setelan power ada di dalam popernya sini. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajayana. Ini juga yang menggunakan popper lipat dari kanan ke kiri ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Lokajaya ini, kalau pengen beli unitnya plus bonus saja, harganya cukup 4 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandal, gantungan peluru tas, bagajen, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi 4.800.000 rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40. Oke, nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini larasnya udah menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran, 70 meter, 80 meter juga bisa, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram juga. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, banyak dari dual seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan kan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya, ada di chambernya sini. Untuk manometer ada di sebelah kiri di chambernya juga ya teman-teman, manometernya mantap sekali. Nah untuk popernya belum pakai popper lipat, masih menggunakan udah menggunakan popper lipat ya teman-teman. Popernya CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin bocah Predator Zombie. Ini Zombie ya teman-teman, mantap sekali, udah pakai laras polymag juga. Untuk harganya bocah Predator Zombie ini, kalau pengen beli unitnya aja plus bonus, cukup 4 juta rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi 4.800.000 rupiah saja. Nah untuk sedikit cepatnya dari segi larasnya, menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,6 gram juga. Bahan tabungnya ini banyak dari dural, pakai OD 60 mm, tabung bocap, tabung 500 cc ya teman-teman. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya sini ya teman-teman. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled, banyak dari dual seri 6 kok seri 6 seri 7 pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger ya juga. Untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Zombie ini. Sekian, terima kasih teman-teman. Itu dia update promo spesial promo 99 kali ini ya teman-teman, harganya kalian dapat subsidi ongkirnya nanti, soalnya memang dari tanggal 1 kemarin ada kenaikan ongkir ya teman-teman. Yang pada mengeluh tentang ongkirnya yang banyak, nah kita kasih subsidi ongkirnya sekarang. Oke, terima kasih. Seperti itu ya teman-teman, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.